عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi Tuan Imam Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya dan paling utamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dipilih kita ini menjadi hamba-Nya yang berhimpun pada pagi ini, yang bukan hanya sekadar mendirikan solat subuh secara berjemaah, yang mana pahala dan ganjarannya amat besar. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man salla subha fi jama'atin fa ka'annama salla al-laila kullah." Sesiapa yang bersolat subuh secara berjemaah, maka seolah-olah sama seperti ia mengerjakan solat sepanjang malam. Kita tak mampu nak mengerjakan solat sepanjang malam, tetapi dengan kehadiran kita ke rumah Allah ini, mendirikan solat subuh secara berjemaah, subhanallah, maka ganjaran pahalanya, tuan-tuan dan puan-puan, amat besar. Pahala ni tak nampak, tapi yang kita nampak besok nanti, nun di sana pada hari akhirat. Baik. Dan kesempatan yang ada ini, sukalah saya merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak surau yang sudi menjemput saya yang jahil lagi banyak dosa ini bagi menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini untuk 6 bulan sekali, insyaAllah. Mungkin lepas ni kot setahun sekali ke barangkali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ni saya nak sentuh tajuk memahami keutamaan, iaitu fiqhul aulawiyat. Saya rasa nak skop untuk keseluruhan tu memang tak mampu untuk disampaikan dalam ruang lingkup kuliah subuh yang paling lama pun sejam ni, tuan. Tapi walau bagaimanapun, saya pilih yang penting-penting, aulawiyat, keutamaan, untuk sama-sama kita faham dan kita amalkan, eh? Dan kita memperbetulkan mana-mana yang silap, insya-Allah. Apa maksud aulawiyat? Aulawiyat yang saya sebutkan tadi itu ialah keutamaan. Apa perkara yang paling utama? Sebab kadang-kadang kita tak perasan yang kita utamakan sesuatu yang tak diutamakan. Kita lupa pula nak mengutamakan yang diutamakan. Akhirnya yang diutamakan itu tidak diutamakan. Macam complicated di ayat dia. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dr. Yusuf Al-Qardawi ada tulis kitab Fiqhul Aulawiyat. Dr. Majdi Al-Hilali min Fiqhil Aulawiyat. Dia tak kisahlah mana-mana saja sarjana-sarjana Islam yang menulis zaman hari ini, yang kita panggil sarjana Islam contemporary, iaitu ulama-ulama zaman hari inilah. Tapi bukanlah ulama-ulama liberal ni, tuan-tuan. Kita ambil yang betul-betul ulama. Dia ulama pada ular senduk pada. Ular tedung wa ular sawa wa ular lala ular hub. Ini semua kena hati-hatilah. Yang kita nak cari ni betul-betul lah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ta'rif atau definisi ulama yang sebenarnya disebut, tak silap saya surah Fatir ayat 28 ni. Dia kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Golongan hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah itulah betul-betul yang dipanggil golongan ulama, yang mereka bercakap demi kerana Allah dan Rasulnya, yang mereka nak menerangkan kepada masyarakat adalah untuk memperkukuhkan Islam dan agama dalam kalangan masyarakat, dan bukannya bagi memperkukuhkan satu ideologi yang sesat yang dibawa oleh Barat kemudian disalut dan dibalut dengan nama Islam, rebranding atau dinamakan semula dengan nama Islam,
rupa-rupanya kita buka dalam dia sebaliknya bukan Islam. Dia macam satu analogi atau perumpamaan yang begitu mudah. Kita beli satu bungkusan makanan, luarnya cop halal jakim. Rupa dalam kandungan dia tu pula benda yang haram. Hanya itu kita tak mahulah. Ya? Baik. Golongan para salafus salih, angkatan awal Islam, yang Nabi telah menyebut dan kesaksian Nabi ke atas golongan ni, golongan yang terbaik sekali. Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi-generasiku, kemudian mereka selepasnya dan selepas mereka itu, ulama-ulama kata, iaitu mereka yang dipanggil para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in yang mengikut para sahabat, kemudian yang mengikut para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Baik. Golongan salafus salih ini, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mereka yang benar-benar faham mengenai aulawiyat, memahami keutamaan. Bila bertembungnya dua hukum, contohnya kedua-duanya adalah wajib, lalu didahulukan mana yang lebih utama. Didahulukan mana yang lebih utama. Sebab tu saya sebut contoh dulu lah. Contoh banyak lepas ni, tapi contoh satu contoh lah, kan? Contohnya kan, kadang-kadang kita terkejut bila dengar statement seseorang ustaz, tapi kita sebagai orang awam ni macam-macam persepsi atau macam-macam andaian, macam-macam kesimpulan yang kita buat. Kadang-kadang mungkin pertama tu kita rasa, oh ini info terbaru lah saya dengar, tak biasa dengar lagi. Yang keduanya mungkin dia dah terlalu banyak belajar, dia kata ustaz ni salah kot. Macam-macam. Padahal kita lupa fiqh keutamaan. Contohnya kan, bila ada orang bertanya, ustaz, orang bujang ni dah ada duit cukup, mana lebih utama, kahwin ke pergi haji? Nampak? Jadi ada ustaz kata, kahwin dulu, lepas tu kumpul duit, lepas tu baru pergi haji. Ustaz, haji kan rukun Islam, bukan kahwin yang rukun Islam. Tapi dia bercakap pada masa tu mengikut fiqhul aulawiyat. Sebab dia takut orang muda ni tengok tiang surau ni pun dah meneleh helio, tuan-tuan. Belum tengok orang lagi. Contohnya lah, kan? Ini dia. Boleh faham, kan? Jadi itu dah tahap bahaya dah. Tahap yang kritikal. Ya. Ini tahap ICU. Kan? Jadi pada masa itu wajib dia berkahwin terlebih dahulu, kemudian dia kumpul duit untuk mengerjakan rukun Islam. Itu contoh yang saya rasa semua orang tak marah lah kalau mendengarnya. Tapi satu contoh lain pula, ustaz, antara pilihan raya dan haji, mana wajib didahulukan? Pilihan raya, haji boleh tanggung. Itu orang marah lah. Ni ustaz politik. Dia lupa tadi bahawasanya dia jangan terus buat kesimpulan, dia mesti mikirkan aulawiyat. Kalau ada keutamaan, dia boleh faham. Satu orang tanya balik, haji diwajibkan tahun bila? Saya pun tak tahu lah ustaz. Kalau kau ustaz, kau jawab. Kalau kau ustaz, ikutlah ustaz. Jadi rancangan tanyalah ustaz, ikutlah ustaz. Jangan memandai-mandai lebih pada ustaz. Itu saja gurau-gurau lah. Ulama-ulama kata, tuan-tuan, haji ni diwajibkan pada tahun 6 hijrah. Tapi Nabi pergi 9 hijrah. Itu cerita dia. Kenapa pergi tangguh lagi? Sepatut Nabi tu contoh yang sangat terbaik. Ya? Nabi pernah tangguhkan puasa sebab jihad tahun 8 hijrah masa pembukaan kota Mekah. Nabi pembukaan kota Mekah tu, kenapa Nabi tangguhkan puasa? Sahabat-sahabat dah tak tahan dah, kan? Tak selesai nak tempat Barakul Rimat. Nabi kata, aku minumlah. InsyaAllah kalau ada rezeki pada tarawih nanti kita akan cerita pasal pembukaan kota Mekah. Kalau kena pada tarikh lah, insyaAllah cerita. Nabi utamakan berperang tu, jihad tu, lawan musuh, dan puasa dia suruh tangguh. Buka semua puasa, semua sahabat buka puasa, Nabi minum, tunjuk kat orang, aku buka puasa. Tapi ada tiga orang tak buka puasa sebab terlebih warak sangat. Dan Nabi kata, ha'ulail usah, ini penderhaka semuanya. Bayangkan, kan? Sebab apa, tuan? Sebab puasa boleh qada, jihad tak ada qada. Nak lawan musuh ni. Situ yang kena faham. Ni sebab tu bila ada faham fiqhul aulawiyat, keutamaan, kita faham. Gitu rupanya. Ini fatwa seseorang ulama itu
maka mereka juga ada dia punya sandaran, ada mereka punya hujah, ada mereka punya dalil dan alasan, atau kita panggil dasar-dasar dia tu ada. Dia tak cakap cacah marba saja. Sebab kalau bukan ulama, siapa lagi kita nak ikut tuan? Ha, ni dia. Baik. Pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Inna lillahi amalan bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Sesungguhnya bagi Allah itu amalan yang disuruh dikerjakan pada waktu malam, tidak diterima pada waktu siang. Walillahi amalun bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Dan bagi Allah itu amalan waktu siang, dia tidak terima amalan itu di waktu malam. Wa inna Allah la yaqbalun nafilata hatta tuaddal faridatu. Allah tak terima, sesungguhnya Allah tak terima amalan sunat sehinggalah ditunaikan amalan yang fardu. Allahu akbar. Kalau kita faham ni senang. Baik. Ada ulasan sikit sini eh. Kalau yang pertama, rangkap pertama, Allah tak terima amalan siang kalau dibuat pada waktu malam. Solat subuh ke siang lah. Solat apa lagi tuan-tuan, zuhur dengan asar, kita pergi buat waktu maghrib. Confirm Allah tak terima. Kecuali qada ni, qada cerita lain. Qada ni cerita lain. Dan kita bangkit, ustaz, qada macam ni pula ustaz. Qada cerita lain. Yang betul qada ni bukan qada. Qada tu katak lah. Kan? Qada. Dan kalau solat malam tu maghrib dengan isyak, kita pergi buat pula waktu siang. Bukan cerita qada ni, cerita saja dia tukar je. Tak apalah. Kita pun bukan tak semayang ustaz, cuma kami tangguh sajalah. Tak boleh. Allah tak terima. Sebab tu kalau kita tengok solat tu, kalau dah malam-malam lah, siang-siang lah. Contohlah ibadat tu yang Allah susunkan, ikut sebagaimana ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Sebab ibadat ni benda yang ditunjukkan, ditunjuk caranya, maka tidak ada tokok tambah. Kalau tokok tambah juga bukan tak boleh, tapi bukan ibadat yang khusus, ibadat yang lain. Nak buat sendiri buat, tak ada masalah. Baik, itu kita akan bincang nanti pada kuliah lain. Kita tak mau clash tajuk nanti kan, dia orang pening. Taib, yang paling penting sekali rangkap yang ketiga tadi tu, iaitu Allah tak terima amalan yang sunat, disebut nafilah ni solat sunat lah, sehingga ditunaikan yang fardu. Nampak? Jadi situ banyak cabang-cabang huraian dia tu. Ini yang kadang-kadang setengah-setengah orang, wallahu ta'ala alam, tak tahu dia berguru dengan siapa dan siapa guru dia. Ini masalah, problem, muskilah dia ni. Tiga bahasa saya sebut tuan. Semua orang faham lah kan. Inilah problem, muskilah dan juga dia punya masalah. Ini dia. Masalah tak tahu dia belajar dengan siapa. Saya pernah kena satu cerita tuan. Ini ceritalah. Tempat-tempat orang elit ni tuan. Biasalah. Dalam negeri Selangor yang paling sedih tu. Masjid yang tersegam indah tuan. Saya kadang-kadang mengajar, saya bawa anak si saya. Tak silap saya baru nak start kitab tu, sesi yang ketiga je. Baru baca hadis pertama je, kemudian kena ban. Biasalah tuan-tuan. Jadi orang macam saya ni cakap terus terang je. Tak reti nak tak terus terang tuan-tuan. Sebab kita ni bekerja dengan Allah, bukan bekerja dengan manusia. Kalau kerja dengan manusia, kita ikut cakap manusia. Tapi kalau kerja dengan Allah Ta'ala, kita ikut cakap Allah, walau manusia tak nak. Tuan-tuan pegang cakap saya tuan. Kalau kerja dengan Allah, Allah kita akan ikut cakap dia. Kalau kerja dengan manusia, kita ikut cakap manusia, tak ikut cakap Allah. Ayat itu kita bimbang. Baik. Hadirin hadirat yang minta Allah sekalian. Semasa tengah kuliah, kan biasalah Selangor ni dia suruh masjid-masjid kena azan. Okey. Azan Isyak kan. Jadi saya pun senang, saya kata ikut mazhab sinilah, mazhab Selangor untuk masjid azan dulu. Kita berhenti azan, mengeraikan. Subhanallah, tak nak bagi orang kucah kacir kan, bergaduh kan, berentam macam-macam kes-kes atau benda-benda furuk ni. Kita raikan sebab kita pegang nasihat Imam Hasan Al-Banna. Dia kata apa? Nata'awanu nata'azaru ala makhtalafna wa nata'awanu ala mattafaqna. Kita ni bertolak ansur dalam perkara khilaf. Tengok, ni aulawiyat ni. Aulawiyat, ya. Contohnya ada orang jadi imam solat subuh, ya. Dia tak baca kunut, mungkin mazhab dia kita ikut. Bila kita jadi imam baca kunut, dia kena ikut balik. Dia kena ikut kita pula.
Macam tu. Sebab kita berlapang dada dalam perkara khilaf. Tak boleh kata aku betul kau salah. Kau salah aku betul. Tak. Aku ahli sunnah, kau ahli punah waranak, wahan cuba kecai. Tak. Dia kata orang Arab, nahnu alal haq la anta alal batil. La ana alal haq dan anta alal batil. Kami betul kau salah. Rupanya dia bergaduh benda yang tak ada kata putus. Itu dia khilaf. Benda yang masih lagi boleh diberikan berbagai-bagai pandangan. Ruang dia masih lagi luas. Susah kita nak katakan. Sebab tu ulama-ulama hadis dia kata, contoh isu kunut kan. Baca kunut pun sunnah, tak baca kunut pun sunnah. Yang tak sunnah baca kunut tapi tak semayang. Faham kan? Yang tak kun, yang tak sunnah dia baca kunut je tu tak semayang. Allahumma hdina fi ma dia semayang. Kita boleh pandai dia. Apa kata Imam Hasan Banna lagi? Dan kita tolong-menolong dalam perkara yang sudah disepakati oleh ulama. Bila faham ni tuan-tuan, insya-Allah orang Islam boleh bersatu. Apa yang kita ittifak, yang disepakati oleh ulama, menegakkan kerajaan Islam, mendaulatkan hukum Allah. Ada tak perbezaan pendapat ulama? Tu cari. Kalau ada mai sini, kalau ada lah. Kan? Tak ada tu kan. Sunnatan wa syi'atan wa mu'asiratan qadar jabat semua. Sepakat seluruh ulama, baik sunnah, baik syiah pun juga, semua sekalipun mereka bersepakat menegakkan hukum Allah lah wajib. Kan? Saya tak nak terang lagi lepas tu hukum Allah tu siapa laksanakan. Nanti tu dah masuk bab furu', itu lagi complicated. Lagi masuk bab khilafah lagi teruk pula. Ada benda hitam pula. Oh nak khalifah ustaz, khilafah, tak nak demokrasi. Ha, tak, itu dia masalah tu. Dia lupa yang kita sekarang kerja nak laksanakan. Pastikan Islam terlaksana. Kita cerita khilafah besar lagi tu. Kecil belum mula lagi. Kena mula kecil dulu. Nampak tuan? Itu insya-Allah dia akan naik. Gitu. Dia sukar untuk dapat besar. Terus pada kecil. Tapi bila nak dapat kecil terus pada besar, barangkali boleh buat, maka ulama akan ubah dia punya pandangan mengikut keadaan dan suasana. Jadi ini penting tuan-tuan. Jadi saya ulang balik kisah tadi tu kan. Begitulah bila orang tak faham. Bila dia belajar, dia kata dia belajar. Dia tahu. Jadi bila azan tuan-tuan, kita pun rai kan. Lepas habis azan Isyak, saya sambung balik kuliah kan. Masa tu tuan-tuan, waktu kuliah. Waktu kuliah. Kuliah ni majlis ilmu lah. Kita wajib menuntut ilmu. Maka yang lebih utama ialah mendengar kuliah. Ada yang berapa orang bangun solat sunat qabliyah Isyak? Boleh? Boleh faham kan? Dan selesai kuliah, saya tegur. Saya tegur tuan-tuan. Sebab agar lepas solat nak tegur, nak jumpa individu, seorang dapat ilmu. Yang lagi 5 orang tadi. Kan? Nak kumpulkan seorang-seorang lepas solat, semua dah lari dah. Jenis diorang ni pula lepas bagi salam tak doa. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus bangun. Sebab dia kata orang Mekah, Madinah tak baca doa pun lepas semayang. Orang Arab ustaz tak ada wirid pun ustaz. Kita bukan ikut Arab, ikut Nabi. Kalau ikut Arab, Arab main bola seluar pendek, pakai pendek ke? Itu ke? Ha? Ini silap kita. Jangan pergi ambil contoh orang Arab yang malas berzikir, malas doa. Ambil yang rajin. Ada contoh yang rajin, berlambat lagi yang rajin tu. Biasanya kita tuan-tuan pergi cari buah yang busuk-busuk buat apa? Satu pokok buah rambutan dia semua merah belaka. Faham tak? Pergi cari yang 2-3 biji yang busuk-busuk tu buat apa tuan-tuan? Pergi cari yang elok-elok. Kita pergi cari contoh macam tu. Cari orang yang rajin, berwirid, berzikir. Ya, Nabi pernah tuan-tuan lepas solat terus bangun, tak ada doa, tak ada wirid. Sahabat tanya kenapa cepat sangat dalam solat teringat. Ada satu benda orang bagi, aku amanah. Wajib tunaikan amanah. Aku tunaikan segera. Sedangkan doa dan wirid tu sunat je. Subhanallah. Rasulullah ajar dah fiqhul awlawiyat, keutamaan. Tapi jangan selalu, ramanya mungkin orang selalu lepas sembahyang tu banyak benda wajib ditegur, tertinggal tu. Wajib. Macam kita kalau kerja kan, kena buat. Oh, kerja wajib. Lepas solat nak tentu bangunlah, sebab saya bila-bila ni doa ni sunat tu kita kena belajar fiqh alawiyat. Baik tuan-tuan. Jadi saya tegur, dia tak puas hati. Jadi saya tanya dia kan. Saya bacakan nas ni dalam bahasa Arab. Saya tak terjemahkan, dia tenganga. Saya ingatkan dia ustaz. Rupanya bukan ustaz tuan-tuan. Ini masalah orang awam ni tadi.
dia bukan ustaz tapi belagak seperti ustaz. Bila kita baca nas dalam bahasa Arab tanpa terjemah, tengok dia menganga, rupa dia tak faham. Inilah nas dia, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cakap dengan Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Abu Bakar, siapa Sayyidina Umar? Ni bukan Pak Bakar, ni bukan Pak Umar, Nuh Umar lagi jauh. Sahabat tuan-tuan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin, addu 'alayha bin nawajis. Hadis sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Pegang sunnahku. Alaikum bisunnati. Kamu mesti pegang sunnahku. Dan juga sunnah siapa dia? Empat orang khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Gigit dengan garham kamu. Nampak? Tapi kalau tuan-tuan jumpa hadis lain lebih kurang sama, itu hadis tu sama ada lemah sangat atau dah masuk palsu. Contoh hadis dia, alaikum bikitabillahi wa itrati. Ada hadis tu. Kamu peganglah Al-Quran dan sunnah Ahlul Bait, iaitu ahli keluargaku. Hadis ni dipelopori oleh orang Syiah. Ha, tu dia jaga. Ha, saya bagi ilmu sikit bagi ni. Kita tuan dengar dah ustaz bagi tahu dah tadi. Ha. Kan? Jangan tengok serban jambang jubah menerit je. Kena hati-hati juga. Kan? Ha, dia kata ini yang sahih. Yang tadi pertama tu itu yang direka-reka oleh Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Jadi bila dah Sayyidina Abu Bakar sebut pada Sayyidina Umar gitu, itu dia sunnah dia tuan. Jadi ulama sebenarnya kata apa? Bila ada benda wajib sedang dilaksanakan, maka jangan tangguh wajib tu, teruskan yang sunat ditangguhkan. Nampak tak? Ini orang tak faham tu dia. Dia ada grup dia mengaji buat orang-orang ni, tak? Dia ada dia. Oh, dia tolak kaedah fiqah. Oh, kaedah fiqah Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah ni tak betul sebab orang imam je, bukan Nabi. Tanya dia balik, kaedah fiqah tu kau faham ke apa dia? Ada hanya formula yang disusul oleh imam. Iyalah, daripada mana asal dia? Manba' dia mana? Punca dia. Sumber. Asalnya daripada Quran dan sunnah. Bila dibaca Quran, baca sunnah. Nak faham faham Quran, kena faham tafsir. Nak faham tafsir, nak faham daripada mana? Daripada sirah Rasulullah SAW. Jadi, ini sirah lah ni. Dia tengok, oh macam ni Nabi tu hari masa pergi perang. Kan? Hari pembukaan Mekah, kota Mekah. Dia tangguhkan dulu puasa, buka puasa. Itu dia orang faham tu, dia buat tu kaedah. Nampak tak tuan? Dia kata apa, dia takdimul aham alal muhim, tu kaedah dia. Utamakan, dahulukan yang sangat penting daripada yang penting. Oh, kita pun tak faham. Oh, ini semua bid'ah. Bid'ah. Kan, sebab rekaan. Dia lupa imam tu buat satu kaedah, formula, sebab dia ambil daripada sunnah. Dalam sunnah tu mana perjalanan hidup Nabi, sejarah dia, selain daripada perkataan dia dan perbuatan dia. Ini kadang-kadang masalah tuan-tuan. Saya kata ni, dia belajar ke siapa? Siapa ustaz dia? Di mana dia belajar? Ini cukup masalah besar. Kan? Masalah Malaysia ni tuan, orang pilot negeri belajar bahasa Arab dah keluarkan kitab banyak. Kita baca, terpengaruh kita. Bukan saya nak hina, tidak tuan. Sekadar dia belajar lama jadi pilot, tiba-tiba ambil kelas bahasa Arab setahun je, tiba-tiba boleh baca kitab Arab tu keluar fatwa. Berat tuan-tuan. Berat. Sebab dia tak belajar pada awal lagi asas. Doktor mata cerita pasal agama, tak ada masalah lah kalau bagi motivasi. Tapi dah melibatkan hukum, berat. Jangan main tuan. Tak boleh. Dia bukan main bagi je gitu hukum akam. Sebab tu hari ni, zaman hari ni, zaman orang main hentam je hukum. Sebab tu adabnya kita berguru tuan-tuan, tanya ustaz tu belajar kat mana ustaz? Itu dah tahu tu. Nama tahu kalau boleh, dengan belajar di mana, tinggal mana pun tak ada masalah. Ha, sebab tu itu kata guru tu kita kenal siapa dia. Lepas tu saya tanya satu, banyaklah kan ulama-ulama, kenapa penting sangat ijazah sanad kan, ijazah pada guru. Ha, saya tu dapat ilmu pada syekh sekian. Syekh saya syekh itu sebenarnya macam hadis tu kan, daripada Rasulullah. Siapa cakap? Abu Harah. Barah sampai ke hadis pada siapa? Tabi'in. Tabi'in sampai tabi'in. Biasa 7 ataupun 6 ataupun 5 rawi dia, perawi dia. Nampak? Macam itulah ilmu disampaikan, biar ada kesinambungannya. Daripada siapa kamu ambil ilmu ni? Sebab saya orang akan cakap benda paling mudah, alah ni aku baca sendiri je. Kan? Artinya kau baca sendiri, apa ilmu alat yang kamu ada? Ilmu alat? Apa tu ilmu alat? Ha, kena tahu juga.
Asas untuk kau baca kitab ni, apa ilmu yang kamu ada? Sebelum kitab ni, apa kitab elok kau baca dulu yang kamu sudah kuasai, kamu tahu. Zaman hari zaman begitu mudah. Ini sebimbang tuan-tuan. Bimbang, ya. Itu peringatan untuk diri saya juga tuan-tuan dan juga untuk kita bersama. Baik. Kemudian lagi dia. Yang ketiganya, kalau kita tengok ni dia amalan para sahabat. Sahabat tangguh kebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sayangkan Nabi ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab para sahabat sudah berkumpul bersidang nak menentukan siapakah khalifah selepas wafat Nabi. Sepatutnya orang tanam dulu Rasulullah SAW kan. Tuan-tuan, tanam dulu. Lagi apa? Kalau orang Melayu, tahlil dulu, kenduri dulu, itu Melayu lah. Sepatutnya selesaikan dulu. Tak, hampir-hampir 3 hari tuan-tuan. Biarkan saja tapi dijaga oleh Sayyidina Ali dan Zaid pada masa itu. Mereka bincang. Di sini menunjukkan tuan-tuan, urusan melantik pemimpin sangat penting berbanding dengan urusan nak menanam jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan sahabat tak reti agama, tuan-tuan? Takkan ramai-ramai orang, paling ramai maksud takkan ada bantah. Nampak tak? Kalau katalah orang tak setujulah, kalau ikut pada hujah orang Syiah kata, inilah menunjukkan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Osman tamak nak merentah, dibiarkan jasad Nabi, Ali dengan Zaid teman menangis-nangis tengok macam ni diorang buatkan Nabi. Senang je hujah pertama, kalau Ali ada sikap pentingkan, sayangkan Rasulullah, dia tanam sendiri dengan Zaid pun tak boleh. Panggil lagi apa yang dia kata bagus, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Sa'ad bin Waqqas, boleh. Dia ada 4 orang, 5 orang sahabat yang beriman, lain semua kafir belaka. Kata dia lah, kata mereka. Hujah pertama. Hujah kedua tuan, kalau dalam ramai-ramai tu mesti ramai dapat kesedaran kan. Dua akan lawan, berapa orang sangat lawan pun 3 orang je, bakau mahmah berkuat mana kuat mana, dah ramai-ramai hentam seorang. Hentam mereka tiga. Woi, tak fikir ke? Nabi tu kau selesaikan dulu jenazah dia. Pergi cerita pasal khilafah-khilafah mana. Siapa nanti bagai pemimpin? Tak, menunjukkan semua orang faham masa tu. Faham. Ada yang bagi isyarat, oh rasanya Sayyidina Abu Bakar paling afdal. Tadi pemimpin. Sebabnya gini-gini hujah dia tuan. Akhirnya mereka sudah mencapai kata sepakat. Nampak dan tuan. Okey Sayyidina Abu Bakar, habis selesai tuan, bai'ah, akhirnya terus diuruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kisah yang kita nak ambil iktibar, kata Imam Al-Mawardi dalam kitab apa dia tuan, Al-Ahkamu As-Sultaniyah wal Wilayah Ad-Diniyah. Dia kata ini menunjukkan urusan memilih pemimpin sangat penting. Tapi kita lambat ni ialah orang Melayu kan, tu yang sayang. Tapi bukan kat surau ni lah, ni masjid lain. Urusan politik tak penting je dia. Yang penting agama je dia. Nampak tak? Dia lupa agama ni siapa jaga. Siapa jaga agama? Dia akan jawab Allah, memang Allah. Kalau Allah jaga agama, dia tak hidup kita. Tak payah hidup kita, bagi dia Allah seorang jaga agama. Tak payah hidupkan manusia. Tengok ayat pertama ciptaan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila Allah berkata kepada para malaikat, aku jadikan atas muka bumi ini khalifah. Urusan pertama pemimpin dilantik dulu. Khalifah. Dia tak kata nabian, rasulan, adama, insanan. Dia tak sebut insan, Adam, Nabi, Rasul tak? Khalifah. Itu kena baca tafsir tu. Ulama-ulama tafsir kata, khalifah ni, pemimpin, kerja dia jaga agama. Pemimpin jaga agama. Lalu bila tak faham cara lantik pemimpin, pemimpin yang tak jaga agama. Jaga duit je kerja dia. Itu pun patut jaga duit orang. Dia jaga Alhamdulillah. Tapi jaga duit orang, ustaz dia buat macam duit dia pula. Ayah dah faham. Bila kita tak faham, duk cerita je hukum wuduk kan? Syarat sah wuduk betul lah, bagus belajar tu. Tapi kalau dah 57 tahun tu dia belajar tuan-tuan, bererti agama tu sempit lah. So kita nak mention pada orang bukan Islam, agama kita setakat tu je ke?
Ada tu lebih kurang kami je, macam Hindu je, bukan Buddha, lebih kurang tu dia ajar kita orang semayang, taubat, semayang, taubat. Ha, dia kena tahu. Itu sayang kita tak didedahkan malam masyarakat kita tentang ilmu-ilmu seperti ini. Satu lagi suka cerita buat khilaf, ya kan? Mana lebih afdal, baca kunut atau baca kunut, mana lebih hampir sunnah. Sedangkan sunnah ni lagi besar. Macam mana para sahabat buat, melantik pemimpin. Ha, tu kena faham. Kau tak faham juga tentang lepas dengar ceramah ni tak dapat dia nolong je lah. Kan? Ha. Itu bukan je kena minum air yasin tuan. Kena rendam dalam kolah masjid. InsyaAllah. Kau tak berubah kan tuan, rendam lama sikit. InsyaAllah. Terus berubah. Tapi sayangnya tak ada orang dah. Mangiat tu. Mati lemas. Ini dia. Ya? Baik. Ha. Sebab tak ada khalifah, jadi bahaya negara tu. Huru-hara. Agama tak terpelihara. Nampak? Macam-macam. Itu kata ulama. Ha. Yang keempat, orang awam perlu tahu mana dia yang lebih utama. Ha. Orang awam ni kita semua ni. Kita belajar ni untuk kita sebenarnya. Dapat kita laksanakan untuk amalan kita sehari-harian. Ha. Jadi kita kenallah hukum syarak. Tujuan hukum syarak tu dikeluarkan. Apa hikmah? Apa rahsia hukum hakam? Ha, tu dia. Macam hukum hakam ni ada rahsia dia. Ada hikmah dia. Ha, contoh kita tak lama lagi lah. Kita boleh kata tak lama juga lagi kan. Sebulan lebih lagi lah nak puasa ni kan. Kena tahu apa rahsia puasa. Apa rahsia dia? Rahsia dia nak kekang nafsu. Ni ulama' bahaskan apa rahsia dia kekang nafsu. Nafsu tu apa dia? Macam-macam. Nafsu seks, nafsu juga. Nafsu makan. Nafsu minum. Nafsu merokok. Nafsu vape. Tu semua nafsu belaka. Tengok barang kemas orang perempuan, tu nafsu. Dia tengok barang kemas tu teruja sungguh. Nampak? Dia tengok kain sutera teruja. Nampak begitu? Kan? Orang lelaki kan, dia teruja. Dia tengok motor. Motor apa? Motorbike tu. Tengok kan? Tengok kan? Kereta, sport rim. Itu biasa kan tuan? Tetapi bila sebut puasa ni, dia banyak khusus kepada nafsu yang mengenyangkan. Makan, minum. Jadi kita buat perumpamaan je. Kalau kita suka makan apa? Katakan ada orang suka makan. Saya suka makan nasi Arab, Ustaz. Mendi kambing. Contohlah. Sama tak kita hidang dengan nasi mendi kambing tu, dia makan, dia kunyah, nyap, nyap, nyap dengan kambing tu, dia telan. Dengan kita blenderkan saja, jadi kacau cair, enjek. Sama tak rasa-rasa? Tak sama saja kan? Tapi khasiat mendi masuk juga. Kan? Atas dasar tu Dr. Yusuf Al-Qardawi, bukan Yusuf Noh, bukan Yusuf Hussein, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia kata apa tuan? Dia kata enjek ubat ke vitamin ke semasa berpuasa tak batal. Sebab apa Syekh? Dia kata mana sama dengan makan? Sama ke enjek dengan makan? Ha, itu batal kata, kias batal. Analogi yang salah. Sebab apa Syekh? Sebab Allah jadikan puasa rahsia dia kekang nafsu tu. Lepas tu jangan pergi hadap makanan kalau lagi 2 jam nak buka. Dia hadap tuan-tuan, psycho tu dia tengok, mata lihat, diterjemahkan pada saraf. Saraf pergi ikat, terjemah dekat dia punya perut. Ha, masa tu lapar tuan-tuan. Ha. Lepas tu tak lapar balik sebab tengok peniaga tu. Peniaga tu elok rambut perang, musim panas baju bebek, skirt pendek. Ha, dah. Dua nafsu terkawal diri dia. Nafsu set, nafsu makan, nafsu set. Hati yang sampai orang beratur tu, sampai ambil nombor. Eh, sedap lah kuih dia jual tu. Kan? Padahal kuih tak sedap mana pun. Sedap mata tengok penjual tu je. Ha, ini dia. Ada berlaku kampang tu kan. Kat mana ustaz? Tak boleh beritahu. Takut tuan-tuan pergi. Tergurau lah kan. Dulu saya pernah dengar satu tazkira. Ustaz cerita. Dia kata ada. Kampang. Kat mana ustaz? Tak boleh beritahu. Takut antum pergi. Bayangkan tuan-tuan. Ini dia. Tujuan ni jadikan hukum syarak. Yang dikatakan puasa tu tujuan je lah. Kekang nafsu. Sebulan tu latih nafsu. Latih nafsu. Tu kawal je. Lepas tu dia suruh buka sikit. Dia suruh makan sikit masa buka. Sepatutnya kena hentam banyak-banyak. Tak. Dia suruh sikit. Rahsia dia. Sebab yang paling afdal, paling aula itu ialah dia tahu dah keutamaan menjaga dan mengawal nafsu. Baik. Yang keduanya, supaya tak cepat menentang para ulama dalam memberikan pandangan,
dan perbuatan mereka dan percaya dengan mereka. Ini kata Dr. Majdi Al-Hilali. Faham fiqh aulawiyat? Bila ulama keluar pandangan, kita tidak akan terus menentang. Itu kata orang kata, dia fikir secara rasional. Kenapa begitu pandangan dia? Apa itu? Lepas tu ada adab, kita duduk dengan orang ahli ilmu kan. Ustaz nak tanya, ada pandangan yang pernah saya baca ustaz, dia kalau ni sikit nak sentuh sikit lah, nak sentuh sikit bab adab kan. Kita banyak baca, banyak belajar, antara adab yang silap, bila kita bertanya daripada ustaz. Ustaz, saya pernah belajar daripada ustaz si Polan, ustaz saya pernah baca kitab sikit-sikit kan, kata ulama tu jangan sebut gitu. Lebih afdal ada satu pandangan menyatakan. Nampak? Kecuali lepas tu syekh tu atau ustaz tanya, siapa yang beri pandangan? Kitab mana? Baru kita cakap. Itu antara adab dia. Sebab apa ustaz? Orang tanya. Sebab tu. Sebab jangan nampakkan kita takbur dan sombong dengan ilmu kita miliki. Sebab dua perkara ulama pesan, takkan kita dapat ilmu kalau ada dua sifat ni. Pertama sombong, takbur. Kedua malu. Memang tak dapat ilmu. Tuan-tuan, saya cerita ni moral of story pada diri saya sendiri. Tuan, saya cerita apa yang kata biar iqtidak. Orang boleh dikatakan contoh. Yang kata ustaz ceramah tak buat tahidak. Saya dan tuan, walaupun PhD holder dekat UIA, tapi guru saya tuan adalah pensyarah UIA juga, tetapi bukan PhD holder. Bayangkan tuan. Sebab apa ilmu yang dia ada, tak ada pada saya. Saya belajar dengan dia. Cuma dia orang Arab lah, foreigner. Nampak? Muda saya lagi tuan. Tak ada kitab lagi saya tuan. Bayangkan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau saya rasa malu, malulah dia bukan PhD holder lagi pun, dia budak lagi, muda lagi. Tak nak belajar. Tak dapat ilmu. Itu takbur, sombong pula kita tuan-tuan. Sombong. Kan? Suruh orang lain pula tuangkan air dia. Pasal apa? Aku sini, aku doktor, dia siapa? So tuang sendiri. Tak ada. Tuangkan. Pasal masa saya kata, hantar guru anak, Syekh. Tak apa, biar anak rakyat kan hantar. Subhanallah. Itu je. Itu tuan-tuan begitu. Tuan tidak, tak dapat ilmu. Tak dapat ilmu. Sebab kalau ada dua sifat ni. Maka sebab itulah, segi adabnya, jangan kita bertanya seperti itu. Tanyalah soalan-soalan saya tak tahu. Saya pernah dengar lah pandangan. Kita tahu dah. Kita pernah belajar. Kita untuk beza pandangan. Ahli ilmu tuan subhanallah. Bila kita kata begitu, dia kata, mungkin juga ada betul juga pandangan tu. Ha? Dia akan cakap betul tu barangkali. Sebab dia akan fikir, ada rasional juga pandangan tu. Ada juga tak rasionalnya. Sebab kita tak faham juga ketika pandangan tu dikeluarkan. Contohlah, kita ambil contoh kan, dalam kitab fiqah. Kitab fiqah tuan-tuan, tuan-tuan jangan ingat satu kitab fiqah je. Beribu-ribu kitab fiqah. Dalam mazhab Syafi'i dia berapa ribu kitab banyak kan. Belum masalah lain lagi. Orang confused. Saya ngaji kitab ni, dia kata wajib bayar zakat pada amil. Walaupun pemerintah itu zalim. Masa? Kami ngaji lain pula. Kata contohlah orang mazhab Maliki. Tak, kalau pemerintah zalim, kau bayar terus kepada asnaf. Tak payah bayar kepada amil. Nanti amil beri dekat kerajaan. Kerajaan tu zalim, dia pergi songlap dia tu. Dulu dah bincang bab ni dah. Kita kata Imam Malik tak betul. Lepas tu Syafi'i je. Contohnya lah. Tak boleh kata gitu tuan. Kena fikir pasal apa. Rupa zaman dia tu, pandangan imam tu keluar pandangan pada masa itu. Sebab dia fikirkan duit zakat ni, apa tujuan bayar zakat? Tu kata tujuan. Tujuan. Apa tujuan bayar zakat tuan? Tuan-tuan nak pastikan tuan-tuan dah lepas bayar zakat. Saya dah lepas sudah. Mana pergi? Itu bukan urusan aku. Artinya tuan-tuan, matlamat bayar zakat tu tak ada dah. Nampak tak? Matlamat bayar zakat. Yang ada hanya cuci jiwa je. Jangan kedekut bakhil tu je lah. Tapi orang miskin tetap miskin. Yang tu jadi kes tuan-tuan. Jadi kes orang minta bantuan kat gereja. Dah kita mengamuk. Keluar semua geng-geng sokok tinggi. Yaduk Melayu, mana Kristian? Kita bantai dia. Boy. Padahal Kristian kata, bukan aku yang ulurkan bantuan di atas ni, minta. Kita orang senang je, tulis berapa jumlah, ambil duit, bagi nombor telefon tu je. Paling mudahnya. Ambil kalau minta pun tak dekat, susah. Isi orang 3 kali dah. Sampai sekarang tak ada dapat-dapat. Ingat saya cerita tuan-tuan, ada orang, isteri ni sakit kena kanser darah. Dapatlah bantuan Baitul Mal untuk apa ni, Allah SWT Muhammad untuk operation. Alhamdulillah saya tanya semua. Saya tak kenal, telefon je. Saya tanya hukum. Ustaz, saya ni pinjam duit tokeh khinzir boleh ke? Untuk apa? Nak beli susu untuk orang rumah saya, dia kena kanser darah. So harganya RM78 saja. Nak RM78 je, tapi dia kata dia bagi pinjam, tapi bunga dia
RM2 tambuh tak. Lagi RM80 dah bayar esok. Sikit je bunga je. Ha, sikit je tapi dia kata telah. Saya bagi kasih lah, 78 tapi kasih RM80. Tapi you jangan terus ambil duit saya sebab saya tokeh khinzir. Kerana tanya itu orang masjid tu dia. Dia pun bagi tazkirah kat orang tu tuan. Maksudnya tanya ulama, jangan kau terus-terus je. Dan tanya ustaz-ustaz terus pinjam, haram nanti dosa kau. Ha, itulah maksud dia tuan. Dia cakap cara dia lah, bahasa dia. Tadi saya tanya ustaz ni boleh ke tak boleh tu dia. Oh, boleh tuan. Saya kata ginilah. Awak tunggu sekejap bagi nombor akaun, saya masukkan duit. Habis cerita je kak. Nampak? Tanya tu je lah. Tak baiklah minjam-minjam, saya bagi. Apa-apa telefon. Sampai satu masa isteri meninggal, lagi sedih. Kawan saya ceramah kat LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ustaz buat main nombor akaun dia asal nak masuk ustaz. Hana masuk banyak tak? Tanya dulu. 1,000 lah. Okey, boleh. Saya bagi dia. Sedih tuan, kawan saya tanya semalam, hari ni meninggal isteri dia. Saya telefon saya, kawan saya cepat tak payah bagilah, isteri dah meninggal lah. Dia telefon, ustaz, tak ada duit nak bayar kos penyelenggaraan jenazah. Lebih kurang 300. Van, mandi van sampai ke tempat kampung dia untuk ditanam. Kat Rawang tu lah kampung isteri dia. Kautim dapat 1.5 je. Pegawai perubatan kata, tak apalah, saya kesian untuk cik, cik bayar duit minyak van cukup. Sampai kat gitu, sedih dengan tu. Kawan saya terus keluarkan duit masuk jumlah yang dia nak. Kalau dia tipu, sekarang telefon lagi tuan, telefon lagi, dia tipu tak? Tinggal. Okey, apa cerita tuan? Ceritanya ialah, orang tak dapat zakat, dia minta bantuan siapa tuan, mujur dia dapat nombor telefon saya. Katakan dapat nombor telefon ejen musuh Islam. Oh jangan tersau, kita akan bantu. Si borang. Jadi Kristian kan senang kan? Kita nak gitu tuan. Ini pasal kita lupa. Zaman tu kadang-kadang dia berubah. Fatwa tu kadang berubah. Kau keadaan. Oh, ada orang dapat zakat, apa tak dapat zakat. Sedangkan zakat tu mesti salur kepada asnaf. Lepas tu kita tengok. Bila kita pergi luar negara tuan, cara bayar zakat tu berbeza-beza. Ada orang bayar zakat ke amil, ada orang bayar zakat pada asnaf. Kita lupa, oh ni negara lain mungkin imam dia ada fatwa dia, mazhab dia. Oh kita tahu. Bila dapat kita buat perbandingan, nampak. Oh itulah dia. Keutamaannya ialah supaya menolong orang fakir, miskin atau asnaf. Nampak tuan-tuan? Hajat mereka itu. Itulah sikit sebanyak contoh yang boleh saya beri tuan-tuan. Bukanlah lepas ni tuan-tuan turun jangan bayar dekat. Amil dah aku kena tangkap lepas ni pula dah kan. Dakwaan lagi. Kan? Ini luar dakwa sekali dah. Dakwa lagi ya sudah tuan-tuan. Kan? Nak cerita je pasal kita nak bagi otak kita berkembang. 10 tahun dah asyik macam tu je otak tak berkembang. Kata ya ke ustaz? Ya. Apa hujahnya? Nama kita Melayu. Melayu dia. Mengecut. Mengecut. Melayu. Kan? Lepas tukar nama. Bangsa apa? Mengembang. Bukan Melayu. Kadang dulu Melayu. Sekadang mengembang. Dia berkembang. Ini. Ini kita bimbang. Bila kita asyik jumut kata orang Arab. Jumut statik. Orang yang tu je. Orang lain tak betul. Habis. Kan? Jadi tak sampai pada matlamat hukum hakam sendiri. Yang Allah suruh kita tolong orang fakir miskin. Baik. Yang kelima, para sahabat yang empat dan para sahabat yang lain. Empat tu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali lah. Rujuk kepada Rasulullah bila ada perkara yang insiden berlaku. Zaman dulu lagi. Contoh Ammar bin Yasir. Dia diseksa sebab dia Islam. Diseksa lah di Mekah. Lalu dia kata, kalau kau nak lepas pada seksaan, kau mengaku kau tidak lagi beriman kepada Muhammad. Maknanya semua murtad lah. Pada masa tu dia fikir, Ammar fikir, aku nak selamatkan nyawa, aku dah tak larat kena seksa ni dah. Nak selamatkan nyawa. Tujuan selamatkan nyawa. Bukan selamatkan duit, selamatkan harta benda, untuk selamatkan pangkat. Menyelamatkan iman, menyelamatkan nyawa. Lalu dia terpaksa berlakon. Yalah, aku dah kufur kepada Muhammad sekarang. Dia lepaskan. Akhirnya sahabat tahu, tanya Rasulullah, boleh ke perbuatan Ammar tu? Sah ke iman gitu? Rasulullah tanya, macam mana engkau punya waktu tu? Iman ke waktu tu hati? Kekal tak? Iman kekal. Tapi aku berlakon kat mulut je. Maka Nabi kata boleh pada masa itu. Adalah ayat Quran dia cerita pasal perkara tu. Cerita tu nak ambil dia punya contoh tu. Maka aulawiyatnya pada masa itu tuan-tuan, dan sahabat rujuk pada Rasulullah, setelah keluarkan apa ni hukum,
pada masa itu menjaga nyawa sangat penting. Jaganya nyawa. Katakan takdir kita orang letaklah tuan pistol kat sini kan, dosa kita murtad. Tuan-tuan ada dua pilihan. Pertama pilihannya, tak nak, aku tak mengaku, tembak, tuan-tuan mati. Syahid tuan-tuan. Confirm masuk syurga, insya-Allah. Kecuali kalau ada hutang. Ha, itulah masalah sikit. Nak ke syurga tak boleh, Maybank tahan. Kenapa? Tu hari kau beli kereta tak boleh bayar lagi. Betul punya insurans ambil, bayarkan, alhamdulillah. Nak masuk pula CMB tahan pula. Lo rumah tak selesai lagi, lagi 3 tahun. Ha, itulah problem. Ha, ini dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainlah bab aulawiyat ni. Bayar hutang ni kan wajib kan? Bayar hutang kan wajib. Jadi orang tanya, ustaz, kami ni ada hutang dengan bank ustaz. Jadi haji tu tak payah pergi lu, bagi habis hutang bank baru pergi haji. Ulama jawab, hutang bank ni lain tuan, dia hutang berjadual. Tuan-tuan dah akad, dah sign kontrak, saya nak selesaikan dalam masa 25 tahun dengan setiap bulan bayaran sekian, sekian, sekian. Pada masa itu, itu hutang yang terjamin untuk dibayar. Tuan-tuan tengok akaun tamu haji cukup dah. Tamu haji dah beri dah tarikh pergi haji. Tuan-tuan wajib pergi pada masa itu. Jangan buat alasan hutang bank banyak ustaz. Tak boleh. Sebab hutang tu berjadual. Yang tak bolehnya, ulama kata hutang dengan kawan-kawan. Kedai mamak, mamak masuk apa kredit panggil eh? Ha. Kredit. Itu kena settle dulu. Mamak kata jangan pergi dulu. Kenapa? Ada lagi 500 hutang tak bayar. Bila mamak? Sudah 2 bulan tak bayar. Itu kena bayar dulu. Ulama kata orang yang jadi tuan hutang tu wajib tahan kita. Jangan pergi haji, jangan pergi umrah. Settlekan dulu. Wajib. Kecuali dia kata kau pergi, lepas balik bawa bayar. Saya tuan-tuan betul, saya masa saya buat master dulu tuan tahun 2005 gitu, buku saya punya supervisor masih kita simpan. 2010 pergi haji 5 tahun dengan saya tuan, jadi berkasam. Saya tak lepas ustaz, minta maaf ustaz, nak hantar tak sempat dah ni. Kitab ustaz ada sama saya nak pergi haji. Tak apa, hampir-hampir tak ada apa, tak ada masalah. Kan kalau aku tak redha kan nak pergi haji, tak dapat haji mabrur kan, susah juga. Kan? Subhanallah tuan, bayangkan. Ha, gitu tuan. Jadi para hadirin sekalian, apa je barang orang, hutang orang, kita minta halal lebih dahulu. Kalau tak dapat nak diselesaikan, barulah kita pergi haji atau umrah. Kalau tidak, aulawiyatnya Allah tolak, tak terima lagi. Elok-elok dinamakan haji mabrur, bertukar di haji malboro je tuan-tuan. Kan? Kan? Ugi pada masa itu. Baik. Antara contoh-contoh lain tuan-tuan. Banyak contoh ni. Janji sejam kan, belum tentu setengah insya-Allah. Tapi tak boleh panjang lah, takut nanti lemak sejuk tak sedap lah makan kau. Baik. Budak-budak, budak-budak perempuan kalau tak baligh lagi, jangan suruh tutup aurat. Dia tak baligh lagi tuan-tuan. Sian, kita paksa pakai. Umi kata pakai. Itu biasa makcik-makcik itulah, kakak-kakak ni. Umi kata pakai kan? Bila tu pakai, panas, terus beruang. Kita sibuk, anak ustaz tapi seksi. Berapa umur anak ustaz ni? Baru 4 tahun. 4 tahun tak apalah seksi. Yang kita bimbang, anak Pak Lebai 14 tahun seksi. Sebab dah baligh. Yang kita sibuk budak tak pakai tudung. Nampak tuan-tuan? Orang tua-tua, makcik-makcik, yang disebut dalam surah An-Nur ayat yang ke-60 boleh rujuk, wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairul lahun wallahu samii'un 'alim. Mana-mana al qawaid minan nisa', perempuan yang tidak lagi keluar haid, yang memang tak berharapkan kepada nikah, tak perlu nikah ke dah, kata aku dah tak ada apa-apa pencen, kata dia kan, maka tak berdosa kalaulah dia, maksud ayat ni saya ambil maksud je, tidak menutup aurat secara sempurna. Tapi kalau dia, tapi dengan syarat jangan bertabarus. Tabarusnya apa? Nampakkan aurat yang berberat lah. Pergi nampak dada tak boleh lah. Pergi pakai baju ketat-ketat macam nak dara tak boleh kan. Pakai make up lagi tak boleh, make up sebab dia make buat up naik. Ha. Kan. Jadi kalau makcik-makcik tu kan, kalau kata-kata dah umur dah 70 kan, dah uzur nampak pakai selendang ni kan, dengan baju kurung Kedah, tak apa dah.
dah tua sangat dah. Dia tak payahlah nak pakai ibayah tutup. Dia asal tu pasal dia orang dulu-dulunya macam orang Arab pun pas kami tu lah, dia ada pakai ibayah tutup terus. Jangan bagi nampak shape dah. Tapi dia orang dah tua tak buka terus. Tak apa, tak ada masalah dah. Dia nampak shape pun shape dia dah tak ada apa-apa dah. Orang tengok kompon tak masuk longkang tuan. Yang bahaya ni orang tengok saya masuk longkang. Motor masuk longkang apa Syekh? Tak tahulah nanti dia masuk longkang. Syekh ada sebab dia. Apa sebab dia? Aku tengok orang pakai tuan. Lupa dia patut longkang masuk tu ke longkang tuan. Ha, itu ya. Itu mengancam keselamatan negara. Kan? Ayang tu wajib tutup aurat. Tapi zaman sekarang terbalik. Hak makcik-makcik umur yang berapa umur makcik? Makcik 70 dah elok tudung bulat dengan jubah tuan. Tanya akak umur apa? 20. Dia pakai macam makcik umur 60 tadi tuan. Yang 70 tu. Kan? Kan? Bahkan lebih teruk pada makcik lagi tuan. Sebab tu itu yang wajib tutup. Dialah yang wajib pakai tudung bulatnya, tudung labuhnya dengan jubahnya. Sebab menghalang daripada dilihat oleh lelaki yang bukan mahram aurat dia. Tapi zaman sudah terbalik. Sudah terbalik. Yang tua-tua tu lah elok je pakai macam orang muda. Orang muda pula pakai macam orang tua. Sebenarnya kita tuan-tuan. Ha, ini sebab kita tak faham keutamaan. Ini tersibuk anak kita kecil-kecil sama juga. Eh kau tutup aurat. Ya sebenarnya anak kecil ni kita ajar je tutup aurat. Dia buka biarkan dulu. Satu masa tuan-tuan dia akan belajar pada suasana keluarga dia. Oh, mak aku pakai gini, kakak aku pakai. Dia kesemalu, malu. Datang ngeri. Walaupun tak balik. Tu biarkan. Alhamdulillah. Kesedaran dah ada. Nampak? Sampai balik dia faham dah. Kita tu lah silap tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang bapa elok pakai surban, pakai jubah, naik motor. Kan? Bagus dah. Anak belakang tuan-tuan tak tutup aurat. Jadi yang wajib pakai jubah tu anak dia. Serban tu buka elok buatkan tudung tu anak dia. Tuan-tuan balik haji kalau pakai baju t-shirt seluar jeans tak apa kita tuan. Tak berdosa. Eh kau balik haji tak terupa macam sebelum pergi kan. Masih lagi pakai t-shirt seluar jeans. Eh tak salah, tak haram, tutup aurat. Kan? Oh pakailah kopiah serban jubah salahnya. Betul. Tu yang terbaiklah. Tapi kalau kata wajib tidak. Kan? Tengok anak dulu, isteri macam mana. Ada dulu tuan-tuan masa saya baru balik Al-Azhar, saya ragut tuan. Ha. Orang dia kata kan, baru kenal kan, pindah. Oh, you balik Azhar ha. Tapi tak dapat macam orang balik Azhar pun dia. Masa orang balik Azhar pakai serban, pakai jubah kan. Ha, macam tu. Biasa kan tuan kan, muda-muda kan. Ha. Sekarang pun taklah tua sangat. Jadi muda taklah. Tengah-tengah je. Jadi saya pun tak kisahlah. Dia tengok isteri dia keluar lah. Hawla wala. Tak pakai tudung. Tengok anak lagi ragut tuan-tuan. Faham tak? Rupanya dia lupa, dia tak faham. Kan? Ustaz tu tak pakai kopiah pun tak apa lagi sebenarnya. Ustaz tak pakai serban jubah. Tak apa lagi tuan-tuan. Asalkan tutup aurat. Tetap dia ustaz. Dia tak berdosa. Yang dosanya kalau isteri ustaz tu ragut sangat tuan. Ha, nampak tak? Itu masalah dia. Kan? Jumpa-jumpa. Assalamualaikum Syekh. Salam. Ha, ni perkenalkan isteri Ana. Tengok pakai tudung. Tudung atas. Tudung saji. Kan? Tudung saja pun dia ustaz. Tudung jarang. Nampak leher kan. Tengok baju ketat. Seluar jin. Seluar jin ketat lah tuan. Haa tu je. Haa tu yang berdosa tu. Isteri dia berdosa. Kan? Haa baik. Tu kadang-kadang kita lupa. Benda-benda macam tu. Baiklah tuan-tuan. Anak-anak. Umur 7 tahun. Nabi ajar tuan. Muru auladakum bisalah wa'um abna'u sab'i sinin. Anak 7 tahun ajar semayang. Tu yang aulanya. Bukan pukul. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asasi sinin. Tapi kalau dah 10 tahun, baru pukul. Ni pergi pukul 7 tahun. Tak boleh. Syarat pukul anak pun umur 10 tahun tuan, jangan dipukul pada anggota-anggota yang boleh mencacat, mencederakan. Bantai kepala dia, rosak otak dia. Bantai belakang dia, kena pinggang dia, rosak buah pinggang dia. Nampak tuan? Ada cara dia. Sama tapak tangan ataupun tapak kaki. Itu saja. Lebih afdal. Dan pukulannya tidak boleh melebihi pada 10 kali pun. Sebab 10 tu takzir yang paling ringan. Maka kurangkan daripada 10 tu. Nas ada daripada Ibn Taymiyah sendiri yang menyebutnya tuan-tuan. Ha, itu yang lebih aula. Ini tuan-tuan yang lebih aula. Dia suruh anak semayang bila anak dah umur 17 tahun. 17 baru nak belajar. Bila dah masuk 70, nak rotan dia tak boleh tuan-tuan. Nampak tak? Tunggu kena sebat dalam kubur lah tuan-tuan tak semayang. Ha, ini dia. Sebab apa? Kita tak pegang kepada keutamaan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang masuk masjid tuan-tuan, tiba-tiba ada pengajian. Dia duduk, dia pergi baca Quran, dia pergi berzikir. Itu keutamaannya ialah mendengar majlis ilmu. Quran tutup dulu. Pada Jumaat ni orang baca Yasin kan, nampak tak? Ada silap. Dengar dulu majlis ilmu tu. Khutbah, khutbah wajib dengar, bukannya pergi
baca surat khabar. Kan kadang-kadang dapat surat khabar free Selangor tu kan. Surat khabar tu tak salah tuan, salah kita pergi baca. Kita elok khutbah dia. Kalau dekat Kelan Jaya tuan, masjid dia mimbar tinggi tu nampak. Elok tuan buka. Nampak tuan. Hai ni dia. Dia tak tahu aulawiyat. Kita bila ramai-ramai dekat R&R nak semayang kan. Sebab R&R biasa suara dia kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Yang paling besar tempat makan dia. Sebab apa? Untung masyuk. Jadi bila untung masyuk, masih besar. Buat surau tak untung tuan. Sebab apa? Sebab dia masyuk syurga je. Jadi kecil je kan. Jadi pada masa tu tuan, saya nasihatkan tuan-tuan yang solat, ringkaskan solat. Nak pula maghrib waktu kritikal kan? Ini Allahu Akbar. Dia punya doa fitah panjang tu. Dia baca pula macam akademi apa? Bukan Fatasiyah, akademi Quran lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang belakang yang dah habis wuduk tunggu je. Kan? Dah habis solat tu, kan? Wirid panjang pula, doa panjang. Itu silap tuan. Sebab aulawiyatnya ialah bagi peluang orang lain semayang. Yang dia wirid tu tadi, hukumnya sunat, doa sunat. Yang kawan ni semayang wajib. Utama kawan nak buat wajib. Satu cerita tuan, saya ni pun ada lah baran tuan. Kadang-kadang baran tempat okey jugalah. Panas lah, pongos kata orang kan. Tengok-tengok tuan-tuan, dekat R tu dia wirid panjang. Saya pakai sepan jubang ni nak pergi kuliah maghrib ni. Takut tak sempat mainkan masjid. Saya terus berdiri sebelah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya tak boleh marah. Lepas tengok serban jubah tahu dah ni ustaz ni. Ha tu ada bangun lah. Minta maaf lah tu. Tu buat sah baru tuan. Begitu. Saya tak pasal tak siap saya ada, ada orang Myanmar ke Bangladesh begini lah. Ha kan? Betul. Dia kadang-kadang tak boleh faham lagi tu lagi. Hukum akam. Saya pernah jumpa tuan. Dia salat bagus bacaan dia. Lepas pergi salam je. Sila. Terus. Nampak tak? Sebab aulawiyat. Ingat bila kita melontar, kita duduk kat Mina tu kan. Banyak ramai orang tengah beratur ambil wuduk. Jangan kita ambil wuduk yang sesunat, ambil yang rukun cukup dah tuan. Kan? Kita ambil basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, kemudian kepala sapu, kaki cukup dah. Ini kita ambil yang sesunat, orang beratur panjang. Nampak tuan? Aulawiyatnya ialah beri keutamaan orang lain sekali yang mereka juga tunggu betul lama dan mereka juga nak pahala solat jemaah. Kan? Sama-sama dengan imam muafiq, sama-sama dengan imam. Kita lupa aulawiyat itu. Banyak lagi perkara-perkara lain dan tuan yang kita boleh jadikan contoh. Jadi kita boleh gunakan tuan mana yang fardu dan mana yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Bertembung wajib dengan wajib, fardu dengan fardu, tengok mana yang paling penting, mana yang paling utama tuan. Itulah sikit sebanyak tuan fiqhul aulawiyat ataupun memahami keutamaan. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham. Dan satu lagi, antara perkara-perkara dalam hukum Islam ni, utamakan akidah terlebih dahulu. Lepas tu kita tengok, kita sokong Dr. Zakir Naik. Sebab apa tuan-tuan, dia dihalang ceramah. Sebab apa? Kita mempertahankan akidah. Biar di cerita Islam, cerita akidah, agar orang-orang kafir tuan-tuan boleh menerima Islam. Dan paling akhir sekali, dia boleh mengucap masuk Islam. Itu paling penting tuan. Khatib Asy-Syarbini, seorang ulama mazhab Syafi'i, Al-Khatib Asy-Syarbini, dia kata jihad ni lawan orang kafir dengan berhujah dengan orang kafir sehingga dia masuk Islam, mana lebih afdal? Kalaulah dengan perang mati dia terbunuh begitu saja, dengan kita berhujah dengan dia sampai dia boleh masuk Islam, maka berhujah lebih afdal, kata dia pada masa itu. Dan dia merupakan jihad juga, iaitu jihad dengan dakwah, jihad dengan lisan. Subhanallah. Tengok ulama karang kitab bagi pandangan tu, karamah dia orang tuan-tuan. Karamah dia. Sebab dia nampak dah masa akan datang berlaku. Ini dah zaman hari ni tuan. Dr. Zakir Naik antara orang yang berjihad menggunakan hujah je. Sehinggakan orang kafir itu merasakan, eh tak kena serang kita pun. Kan? Dia bagi pandangan, bagi pandangan, bagi ceramah, bagi dia punya maklumat. Akhirnya berdialog, akhirnya mereka mengucap dua kalimah syahadah. Kita tak mampu buat, tiba-tiba kita halang tuan. Pergi dengar cakap orang kafir tu buat apa? Aulawiyatnya menjaga akidah. Pertama sekali, wajib jaga akidah. Ini jaga Islam, jaga agama.
Jadi cukuplah hanya sekadar saja untuk hari ini tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang terdengar dapatlah sama-sama kita amalkan. Dan saya tangguhkan majlis kita dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa. Warzuqna attiba'ah. Wa arinal batila batila. Warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.